All right, hello Ning dan Nominasan, welcome back to Nobrianza Wardo aka Nobrianza Kai YouTube channel. Kembali lagi dibahas-bahas Dragon Ball Legends. Yeah, jadi kita tinggal plus main 7 hari ketika video ini dibuat, plus main 7 hari sebelum kita mendapatkan Legend Festival. Dan ternyata kita mendapatkan sesuatu yang cukup menarik di sini ya. Ya, thank you btw terhadap Pocitasan dan juga Sepunsan di sini yang memberikan informasi yang luar biasa. Ya, kita dapatkan dari data mine ya. Setelah update ternyata ada sesuatu yang baru, yaitu ini dia. Mungkin di thumbnail ada sih. Ini kita dapat sesuatu, yaitu jenis art baru ya. Nanti kita akan bahas ini apa. Dan sudah banyak yang mengira bahwa kita akan dapatkan fusion untuk Legend Festival, fusion mekanik. Menarik sekali. Jadi tahun lalu kita diperkenalkan dengan tag karakter, namun sekarang kita dapat fusion mekanik ya. Entah kita dapat tag Goku Vegeta yang bisa fusion ataupun cuma fusion doang, kita lihat ya seperti apa gitu. Terus kita di sini juga dapat sesuatu juga di sini. Nah, ini Sepunsan ya, Spoon ya, at IMSP8N ya, Sepunsan, yang mana memberikan informasi juga, yaitu ini dia Unique Gates Icon Glass Time. Berarti ada Unique Gates yang ada gambarnya glass atau hourglass di sini. Ini dia ya, jadi ada jam pasir lah bisa dibilang. Menarik. Ini mungkin full, ini ketika kosong ya. Katanya Unique Gates Icon, jadi kemungkinan ya ada Unique Gates karakter ketika ini full, mungkin lepas dari Super Saiyan 4 ya, berubahnya ya, atau fusionnya hilang, mungkin kita nggak tahu. Kita tidak tahu des ya. Jadi kita akan bahas ini artsnya seperti apa, dan kemungkinan-kemungkinan yang mungkin kita akan dapatkan untuk Legend Festival. Jadi ini hanya sebuah prediksi, jadi jangan anggap ini pasti benar. Kalian kan kayak gitu ya, jadi kurang kritis ya, terlalu menelan informasi secara mentah. Itu sih kayak sedikit kritik terhadap kalian-kalian yang nonton. Loh, katanya ini kan ini, tapi kan bukan. Prediksi woi. Tidak ada yang tahu pasti tentang ini ya, begitu. Jadi ini adalah ultimate ya, mungkin kalian tahu sendiri ini adalah ultimate, dan ini adalah Awakened Arts. Awakened Arts itu adalah suatu kartu yang termasuk langka di game ini. Jadi di sini saya sudah standby beberapa karakter yang punya Awakened Arts ya. Perbedaannya apa sih untuk karakter-karakter ini dan apa namanya ultimate? Kita lihat ya di sini. Untuk yang paling barulah bisa dibilang paling baru dan sering kupakai, yaitu adalah Saibaman ya. Saibaman di sini punya kemampuan yaitu self destruct, yang mana awaken. Ya, jadi ultimate itu hanya kita lihat atau kita temukan di karakter-karakter LF atau jurus apa, karakter-karakter OP ya yang punya ultimate. Bisa dibilang jurus terakhir lah bisa dibilang. Sedangkan kalau ini awaken ya, walaupun ini tulisannya ultimate skill ya, kita sebut aja awaken, itu beda pak. Awaken itu memberikan damage, tapi ada sesuatu yang harus dibayar. Dalam artian, jika kalian mengaktifkan ultimate akan mendapatkan suatu efek. Sebagai contoh untuk Saibaman itu adalah bundir ya, jadi penting banget. Bahkan ini karakter sering saya pakai untuk lawan Beast Gohan ya. Gitu. Jadi bundir, jadi karakter yang mengaktifkan ikut mati. Sedangkan kita melihat ultimate-ultimate yang dimiliki oleh Ultra LF itu rata-rata cuma damage dan LF doang. Ini bundir, karakternya ikut mati. Awaken, awaken itu dalam bahasa Indonesia bangkit lah atau tersadarkan lah.
Jadi last resort kemungkinan adalah jurus terakhir-terakhir lah, jurus pamungkas. Entah apa ya, apapun yang terjadi, entah karakternya ikut KO ataupun malah trigger suatu efek, mungkin menjadi pemicu suatu efek seperti itu ya. Jadi bedanya Ultimate dan juga Awaken seperti itu mungkin. Ini pakai bahasa saya sendiri. Yang kedua di sini adalah Chaos dulu. Chaos juga punya kemampuan yang sama BTW, yang mana self destruct. Ya, Chaos ini berasal dari Saiyan Saga jika kalian ingat. Ini karakter meledak ketika lawan Nappa ya. Ini dia. Self destruct doang. Dan ini adalah Awaken. Ya. Plus min samalah penjelasannya. Lalu selanjutnya adalah Kapten Ginyu di sini. Kapten Ginyu juga punya kemampuan yang sama, yaitu kartu Awaken, yang mana efeknya adalah body change. Ya, body change ini kalian tukar tubuh dan lalu memberikan damage ke musuh. Begitu. Dan kalian tidak bisa membuat musuh KO. Ini ciri khasnya ya. Ya, jadi ultimate ini tidak bisa bikin karakter musuh KO. Itu bukan ultimate sih, Awaken ya. Lanjut di sini untuk Guldo ya. Guldo ini punya juga Awaken Arts, namun sebagai ganti memberikan damage ya. Karena tadi kita lihat karakter-karakter seperti Saibaman yang mana memberikan damage dan bundir, lalu Kapten Ginyu memberikan damage namun tidak mati. Untuk Guldo sendiri adalah heavy immobilize dan kalian tidak bisa menghindar dari ini. Jadi sangat spesial, bisa dibilang untuk yang unik-unik jadi Awaken ya. Itu. Ini kalian tidak bisa di perfect, nggak bisa di hindari, nggak bisa di apa-apain ya. Jadi 100% kena. Kalian ganti karakter pun tetap kena. Itu bind ya. Menarik. Itu sih untuk Guldo. Lalu yang paling terbaru mungkin Awaken Arts yang rilis itu adalah Bojack ya. Ini adalah karakter yang rilis ketika third anniversary. Ya, third anniversary itu temanya adalah Super Saiyan 4 Gogeta sebagai karakter utama atau Medama karakter. Dan karakter ini bisa berubah ya. Jadi full power Bojack. Dan berubahnya harus melalui Ultimate. Ya, ini Galactic Blaster. Gitu, kalian bisa lihat di sini. Dan damage-nya besar banget ini, Pak. Apalagi lawan elemen yellow itu pasti habis nyawanya. Namun ada khusus di sini, tidak bisa membuat musuh KO. Itu sih. Ya, namun untuk mengaktifkan seperti ini karena kiranya ini penting untuk berubah. Bojack itu memberikan kemudahan untuk mengenai musuh dengan Awaken Arts, yaitu anti cover change, lalu enemy vanishing gauge 0. Jadi kira-kira musuh nggak bisa ganti karakter, kalian bisa aktifin langsung lempar mentah gitu bisa. Jadi cukup gampang kalian berubah ya, karena kalau miss Anda tidak berubah sampai akhir pertandingan. Begitu. Dan mungkin ini adalah contoh yang terbaik ya untuk ini, kartu ini ya. Kemungkinan karakter ini adalah LF, kemungkinan besar, karena ultimate ini mungkin trigger ketika musuh nyawanya habis ya, dan kemungkinan besar tidak berubah, kemungkinan besar, karena ya LF Pak. Kemungkinan berubah saat animasi mungkin. Dan Awaken ini mungkin ketika musuh masih hidup, jadi bukan last man standing. Jika kalian bisa mengenai musuh, kiranya fusion, karena ini gambarnya mungkin Gogeta Pak. Mungkin ya. Enggak sih, ini Awaken gambarnya gitu semua Pak. Sama. Ya. Jadi bisa aja. Jadi ini adalah LF, jika kena musuh dan musuh itu nyawanya habis atau last man standing, itu langsung keluar LF animasi. Sedangkan untuk yang Awaken ini, jadi ketika musuh masih hidup, masih 3, kalian berhasil mengenai musuh, tapi malah
trigger fusion. Ya, jadi ada dua kemungkinan sih seperti itu. Kita akan bahas juga apa yang kita akan dapat ya untuk GT sendiri. Mana GT Pak? GT itu ini. Jadi kita banyak yang berpikir kita akan dapat tag Goku Vegeta seperti tahun lalu yang mana dari Broly. Namun ini adalah Super Saiyan 4. Ya, Goku dan Vegeta. Tag karakter, ya. Menarik. Namun kita tahu bahwa tag karakter itu tidak punya main ability untuk draw ini. Ya. Jadi sangat-sangat kuat gitu. Dan ada yang bilang bahwa kita akan dapat assist karakter yang mana sudah lama tidak kita dapat ya. Jadi assist karakter itu contohnya ya Damas Rose seperti itu. Itu juga possible ya. Ataupun kita dapat sesuatu hal juga dari apa yang terinspirasi dari ini, kita cek. Oh, di luar hujan, Pak. Semoga suaranya enggak masuk. Dari overall opponent karakter ya. Yang mana berubah ketika nyawanya habis. Mana ini? Ini dia. Karakter favorit. Sel. Ini karakter berubah ketika nyawanya habis. Ya. Jebret itu. Mungkin seperti itu. Jadi assist Goku Vegeta ketika mati ya. Revive. Lalu dia draw ini. Ya. Mungkin. Kalau tidak ya juga tag karakter Goku Vegeta. Lalu ketika kondisi tertentu, ketika last man standing atau ketika apa, jadi seperti Ultra Gogeta ya, yang mana draw ultimate ketika last man standing, itu baru fusion, bisa juga ya. Jadi kita nggak tahu. Dan mungkin Hourglass ini adalah timing ya, ketika kalian menggunakan atau gauge untuk mengisi tag itu full, nanti seperti ini, ada seperti ininya auto draw ini. Bisa juga, kita juga nggak tahu. Jadi itu sih sekiranya menarik banget sih. Mungkin saya thumbnailnya ini sih, Goku Vegeta plus ini. Terus tambahin Legend Festival. Mungkin seperti itu. Ya, jadi menarik sekali, cukup hype karena idenya banyak, Pak. Kemungkinan-kemungkinan terjadi banyak. Kalau enggak ya kita dapat musuh yaitu Omega Shenron yang bisa revive sebagai gantinya ya. Mungkin. Ya. Jadi ya menarik sekali. Kita lihat aja nanti. Itu sih sekiranya informasi yang kita dapat. Kalau nggak salah ketika videonya dibuat ada informasi juga dari Vjam. Saya belum nonton. Mungkin kalau ada yang baru kita akan. Vjam itu adalah apa namanya, majalah dari Jepang ya, yang isinya komik-komik gitu loh. Vjam, VJMP. Jadi tinggal kita tunggu aja, kalau benar ada yang baru akan kubuatin video. Kalau enggak ya enggak. Gitu sih. Thank you btw, di luar hujan terus. Thank you for watching and see you to the next one.